Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Luman Ngarit. Edisi pagi ini kita dolan kandang ke Rizandi Farm. Banyak sekali stok perdetan baru. Nah, bagi teman-teman kemarin yang minta kepo stok perdetan baru, harga-harga yang untuk kualitas super untuk maskotan kandang, untuk bahan 1 ton up, insya Allah ini ready baru di Rizandi Farm. Sapi setelah mandi dijemur. Nah, ini Mas Riza juga lagi nyantai nunggu yang lain bersih semua. Selamat pagi Mas. Iya pagi. Nah, ini pagi ini masuk berapa ekor Mas? Ada 26 ekor. 26 ekor sebagian masih mandi di belakang ya, Mas ya. Masih di dalam. Nah, ini beberapa sudah dijemur di luar. Bisa kita review harga dan juga spek dari perdetannya. Dimulai dari yang paling lucu Mas ya. Oke, siap. Wah, ini warnanya menarik, teman-teman. Oke. Simetal Malvor. Wah, Simetal Malvor kualitasnya istimewa ini untuk ukuran perdet segini. Umur berapaan ini, Mas? 5 bulan. 5 bulan dugul, ya Mas ya? Iya. Dugul tapi menarik, teman-teman. Bodinya panjang, dapat ya. Tinggi juga oke. Tanpa ada cacat, terus ekoran pendek. Menarik ini, ekoran pendek, tebal. Tinggi estimasi Mas? 1,5 meter Mas. 1,5 meter 1,5 meter untuk umur segitu sudah lumayan bagus ini teman-teman. Wah, ada yang naik. Dijemur ya. Naik-naik teman-teman ya. Nih. Simetal Malvor ada dua ya. Ada dua yang kurang lebih hampir mirip. Ini yang ini, yang ini sama ini. Kalau dari postur dapat panjang yang ini. Nah, dapat panjang ini. Genetik juga masih keren yang ini teman-teman. Saya rasa mungkin harga juga tetap tinggi yang ini. Nah, kalau ini mungkin lebih di bawahnya. Kalau ini mungkin lebih di bawahnya Mas ya. Ya, ini 4,5 bulan. 4,5 yang ini lebih sedikit ya Mas ya. 5 bulan. 5 bulan tinggi juga itu tetap di bawahnya. Iya. Harga berapa Mas? Ini 13 juta. 13 yang ini 12 juta. Ini kebetulan teman-teman ada paket ekonomis ya Mas ya? Iya, paket ekonomis. Ini untuk Simetal Malvor paket ekonomis saya rasa harganya. Karena biasanya ini dicari pemburu kolektor warna-warna Simetal Malvor. Nah, ini dapat bagus ini barang di Mas Rizandi. Nah, nanti bisa borong nih 2 ekor ya Mas ya? Iya, bisa borong nanti lebih ekonomis lagi harganya. Bisa langsung japri nanti ya. Setelah video ini tayang, otomatis nanti langsung bisa japri. Nah, ataupun nanti saya bikinkan video shot, nanti langsung dikepoin japri kalau video shot tayang lebih awal daripada durasi yang panjang nih teman-teman ya. Oke, mantap ini harganya juga masih ekonomis. Nah, kita bergeser ke yang warnanya lebih pekat ya Mas. Iya, lebih marun ini. Ini lebih marun, mungkin kualitas tetap di atasnya. Iya, di atasnya. Ini sapinya lebih pendek tapi lebih tebal ya Mas ya. Betul. Ya, lebih tebal ini teman-teman. Nah, mungkin sudah ada sedikit crossing ya Mas ya? Iya, ada crossingnya sedikit. Nah, ada crossingnya sedikit karena kukunya agak coklat ya. Iya. Kalau yang ini malah masih genetik simetalnya kuat. Tembus putih semua atau? Putih yang tembus. Kedua. Nah, kalau ini sudah ada sedikit kecoklatan, mungkin ada cross limousine ya Mas ya? Iya, ada. Nah, keuntungan dari cross limousine dia pertumbuhan daging lebih cepat. Nah, ini ada satu keuntungan dan juga kelebihan dari dua yang tadi teman-teman. Kalau tadi menang di genetik, kalau ini untuk target yang suka di ngisinya cepat, ini jawabannya. Simetal Malvor cross limousine. Nah, ekoran pendek, telinga kecil, bertanduk ini teman-teman. Warnanya juga menarik, simetris dari kaki sampai kepala. Punggung depan lebar, kurang lebih 1 jengkal ada. Tinggi badan estimasi Mas yang ini? Ini 1,6 meter Mas. 1,6 meter. Iya. Umur? Umur 5 bulan. 5 bulan, 1,6 meter teman-teman. Ini kualitasnya saya rasa sudah bagus. Super saya rasa ini teman-teman. Warnanya juga menarik, bulunya tidak kasar ya Mas ya. Iya, ini dilihat dari belakang, postur depan belakang sama ya Mas ya. Iya, sama. Tidak besar belakang, tidak besar depan, ini sama simetris teman-teman, menarik. Depan belakang ini sama rata. Sama rata ini. Kalau ini sampai berapa Mas yang ini? Ini 13.800. 13.800. Kalau dilihat-lihat berarti sudah ada sedikit penurunan ya Mas ya. Agak ya. Turun ini sekarang. Agak turun ini. 500 saja kemarin. Kalau pas kemarin pas anget-angetnya mungkin ini di kepala 14-an ya Mas ya. Ini sudah ada penurunan teman-teman yang luar kota mau belanja perdetan kandang ini. Nah, kesempatan nih teman-teman untuk ngisi kandang. Mumpung harga ada sedikit penurunan dan ini kualitas perdet juga lumayan bagus-bagus. Nah, kalau yang ini Mas, jenis apa ini? Ini Simetal murni. Murni kalau ini ya.
Nah, untuk ini genetiknya si metal keren, teman-teman. Nah, bisa dibandingkan dari segi telinga ya, Mas. Kalau ada cross limousine dia lebih kecil, bulat. Nah, tapi kalau untuk yang simental murni dia lebih besar. Iya, lebih besar dari cross limousine. Khasnya lebih besar dia. Wah, ini tebal juga ya, Mas ya. Jangkal. Ya, ini pilihan-pilihan kode dari Mas Riza Andi Farm, tidak main-main teman-teman ya. Dia mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Kalau ini perkiraan ini, ini 5 bulan setengah. 5 bulan setengah tinggi badan? Tinggi 1,7 meter. 1 meter 7. Menarik ini teman-teman. Dua ekor ini juga saya rasa masih selisihnya tidak terlalu banyak ya, Mas ya. Okay, ini menang lebih panjang. Menang panjang. Sama-sama bertanduk, kepalanya porem. Nah, ini makanya kelihatannya rakus sih, teman-teman. Ini simetris kanan kiri kacamata ya, Mas ya. Iya. Nah, menarik ini. Yang suka warna-warna unik. Ini ada yang masuk di Mas Riza Andi. Sampai berapa yang ini, Mas? 15/4. 15.250. Nah, teman-teman tentunya semuanya masih bisa nego ya, Mas ya? Ya masih bisa nego. Masih bisa nego. Nanti kalau ada arah pengiriman yang sesuai daerah domisili teman-teman, bisa langsung kontak Mas Riza Andi ya. Nah, mantap. Yang ini jogrokan, Mas? Talgon, iya. Simental Pegon jogrokan. Nah, ini bagi teman-teman yang cari jogroknya sudah tinggi, tapi genetiknya masuk ya, Mas ya? Iya, masuk. Genetiknya lumayan masuk. Simental Pegon ini sudah umur, jadi tinggal lanjut teman-teman. Ini mungkin sudah nyusut itu 7-8 mungkin ya, Mas ya? Iya, ada ya. Sampai 8 bulan 7-8 nih teman-teman. Ini harganya juga ringan. Masih sampai berapa, Mas, ini, Mas? Ini 15 juta. Wah, 15 juta. Lumayan ringan nih teman-teman. Tinggi, Mas? Tingginya 1,10 meter. 1,10 meter. Iya. Nah, tinggi panjangnya sapi. Pegonnya tidak bisa dipungkiri ya, Mas ya, di ekor terus di tanduk, moncong. Nah, teman-teman, jadi kelihatan tetap pegonnya tidak bisa dipungkiri. Nah, poin plusnya di pegon, dia pertumbuhan sama adaptasi tempat ya, Mas ya. Lebih cepat dibandingkan yang genetik simental maupun limousine. Ini untuk lari kejar target 1 tahun, mungkin 1,5 tahun sudah bisa dapat ya, Mas ya. Iya, sudah dapat. Nah, kalau untuk maskot ada beberapa yang memang super di sini. Ini salah satunya kalau untuk maskot nyambung ini. Si Metal Malvor ya, Mas ya. Si Metal Malvor kakinya lumayan besar-besar nih teman-teman ya. Kakinya lumayan besar, kukunya tebel, ekoran pendek. Cuman dia dugul ya, Mas ya. Iya, dugul sama tanduk. Pecinta dugul si Metal Malvor ini ada di Mas Riza Andi. Tinggi badan, Mas, estimasi? Ini 1,10 meter, Mas. 1,10 meter dengan usia? Usia 7 bulan. 7 bulan, 1,10 meter, teman-teman. Lumayan prospek kalau untuk jumbonan karena sudah sesuai umur dan tingginya. Nah, ini mantap nih, telinga juga masih genetik simental, Mas ya? Iya, betul. Nah, sampai berapa, Mas, ini, Mas? Ini 17, Mas. 17, teman-teman. Ini 17. Jadi kalau dengan yang sampingnya memang tingginya menang ini ya, Mas ya. Tapi kalau bicara kualitas tetap ada kualitas lah ininya. Nah, ini ada yang si metal kaki petung ya, istimewa ya. Ini sampai berapa yang seperti ini, Mas? Sama ini harganya. Sama? Iya. Oh, bedanya ini tanduk ya, Mas ya? Ini jugul juga. Jugul juga? Iya. Oke, jugul juga. Kalau dari segi kebuletan pantat, menang yang ini, Mas ya? Iya, menang yang simpel merah marun. Nah, merah marun. Lebih lebar, kakinya lebih besar, kukunya lebih pacek ya, Mas ya? Betul. Kuku lebih pacek. Nah, tapi ini menang di warna. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuai yang mana yang jadi pinjaman untuk maskot kandang, tinggal menyesuaikan budget dan juga kemantepan selera pilihannya. Ini kepala kurang lebih hampir sama ya, Mas ya? Ya sama. Ya, tapi kalau genetik dari segi telinga menang ini kelihatannya, Mas ya? Menang yang ini. Menang ini. Ini lebih lebar, lebih jeber loh. Nah, lebih lebar, terus bulunya lebih lebat. Dadanya juga. Dada lebih lebar. Lebar dan satu lagi gelambir tidak terlalu panjang ya, Mas ya. Betul. Dia positifnya nanti cepat mengisi daging biasanya dibandingkan yang gelambirnya panjang nih teman-teman ya. Kita lanjut ke tiga yang terakhir. Ini sudah bukan pedet lagi, kalau ini bakalan ya, Mas ya. Iya, udah jemoko. Ini jemoko mungkin umur berapa, Mas, yang segini ya, Mas ya? Ini 10 bulan nih, Mas. 10 sampai 11 ya, Mas ya. Okay. Nah, ada yang sudah dikeluh satu ekor di paling ujung. Nah, ini walaupun tinggi besar tapi bukan jogrokan, teman-teman. Ini masuknya tetap superan. Karena kalau dilihat dari kaki-kakinya tiga-tiganya enggak ada yang kecil ini. Calon-calon
800 sampai 900-an, mungkin bahkan sampai 1 ton kalau perawatan maksimal ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, untuk ketiganya sampai berapa ini, Mas? Ini 1875. 1875, yang tengah ini 2500-an. Yang paling ujung sama berarti sama, ya. Sama. Nah, tinggal ini kualitasnya nanti bisa dipilih main ke kandang atau langsung nanti japri via video dari Mas Rizadi. Kalau yang paling tebal tentunya yang tengah ya, Mas ya? Iya, yang tengah, yang layar beton. Sudah bentuk. Ya, paling tebal sudah bentuk, dia cuman tanduknya panjang ya, Mas ya. Buat kalau jangka pendek masuk. Jangka pendek masuk sama yang ini ya. Betul. Pantatnya sudah paling kelihatan, dia sudah tidak mungkin nyusut kalau pindah kandang ya, Mas, yang ini ya. Soalnya udah makan campuran udah bagus. Mewah ini teman-teman, 3 ekor ini. Oke, mantap-mantap. Nah, bisa langsung nanti kepoin ke Mas Rizandi. Ready setiap berapa hari sekali, Mas? Setiap 5 hari sekali. 5 hari sekali Jawa Pon sore. Nah, ini bisa nanti kalau teman-teman ternyata sudah kehabisan stok yang saya review, bisa nanti pesan ya, Mas ya. Iya, bisa pesan ke Mas Rizandi, langsung diredikan dan bisa bantu kirim se Jawa ya, Mas ya. Iya. Nah, untuk rute minggu ini, Mas, ke arah mana aja ini? Ini ke Jawa Barat, Mas. Jawa Baratan ya? Iya. Nah, bagi teman-teman subscriber yang ada di Jawa Barat yang mau beli pedetan kualitas premium Mas Rizadi, nanti bisa japri menyesuaikan rutenya ya, Mas ya, ya supaya kalau ya, satu ekor pun tetap langsung berangkat. Kita lihat yang di dalam, Mas, yang ya, masih siap dicuci ya. Nah, ini beberapa masih mandi di dalam kandang karena tetap nunggu giliran keluarnya ya. Kita ngikut langsung ke dalam kandang, beberapa yang sudah ready juga tapi baru mandi. Nah, untuk yang ini sudah terjual atau belum, Mas? Ini masih ready, Mas. Masih ready juga ya. Masih pada ready, teman-teman. Jadinya limosin murni. Limosin elit. Dukul tadi, Mas. Dukul, Mas. Nah, ini merah marun, cuma masih basah. Masih basah, belum bulunya belum terlalu kering. Kering ya? Dari segi telinga, genetik limosin yang Mas kuat ya. Kecil, lebat bulunya, moncongnya putih, kakinya coklat, kukunya teman-teman ya. Sampai berapa yang seperti ini, Mas? 15.5 nih, Mas. 15.5 ya. Iya. Terus untuk ukuran limosin elit, iya, saya rasa ini menarik sekali, teman-teman. Lebar pinggul depan sama belakang hampir sama ini, teman-teman. Menarik sekali ya. Nah, kita jarang-jarang ketemu limosin elit yang kualitasnya seperti ini di usia seperti ini, teman-teman. Iya, usia 6 bulan. 6 bulan nih, teman-teman ya. Ini mewah. Kepalanya yang menarik, Mas ya. Iya, kepalanya kepuyuh, korem dia. Okay. Tipikal makan rakus seperti ini biasanya, teman-teman ya. Nih. Nah, untuk yang ini, Mas, maksudnya apa ini? Ini metal cross limosin. Si metal cross limosin, teman-teman ya. Si metalnya ada di kepala ya, Mas ya? Ya, di bagian kepala. Nah, ini menarik. Gelambirnya pendek, Mas ya? Gelambirnya pendek ini, teman-teman. Bagus. Kaki-kaki juga limosin, ikut limosin. Nah, ini biasanya pertumbuhan bobot ya, Mas ya? Lebih cepat. Umur kurang lebih mungkin sama, Mas, atau lebih tuaan? Sama, Mas, 6 bulan. 6 bulanan ya? Iya. Cuma harganya lebih tinggi ini. Malah lebih tinggi ini. Iya. Ini 16.5. 16.5. Menang di tanduk ya, Mas ya? Iya, menang di tanduk. Menang di tanduk. Oke, lanjut lagi ke yang ini. Ini limosin cross. Cross si metal. Sedikit di kepala. Kepala sama bagian kelamin ya, Mas ya? Oke. Ada sedikit putih di kelamin ternyata. Tapi kalau dilihat posturnya secara awal limosin. Iya, kayak limosin murni itu dari belakang. Ini kalau orang awam melihat nggak detail, tetap limosin, teman-teman ya. Karena dari kepala, ekoran, pantat. Nah, telinganya aja limosin ya, Mas ya? Iya, telinganya limosin kecil. Limosin kecil, teman-teman. Ini warna ini menarik warna. Satu yang saya amati, alat kelamin cepat ya, Mas, pendek ya. Mepet banget. Mepet banget. Sapi yang biasanya kalau orang sudah titan atau sudah lama pelihara dicari seperti ini, teman-teman ya. Menarik ini. Panjang juga dapat. Tinggi juga dapat karena ada crossingan si mental sedikit, jadi dia menang tinggi ya, Mas ya. Iya, menang. Sampai tinggi. Berapa ini, Mas, tinggi, Mas? 15.5. Iya. Oke, 15.5, teman-teman ya, cukup. Nah, di dalam ini rata-rata di angka 15-16 ya, mungkin ya. Iya. Kalau yang ini
Simental ini biasanya? Ini simental. Simental kakinya tembus putih kuning. Bertanduk, body panjang. Okay. Usia 6-7 bulan. 7 bulan, ekoran pendek, teman-teman. Gelambir juga pendek. Bulu juga tidak kasar, kelihatannya panjang tapi tidak kasar ya, Mas ya? Iya, bulunya halus cuma. Bulunya halus, teman-teman ini. Belum disikat. Kelihatan banyak lekukan, dia berarti kulitnya kendor, tipis. Ini dilihat sekilas saja udah kelihatan loh, itu panjang sekali. Bisa ditarik ini, teman-teman. Nah, salah satu trik memilih pedetan yang sudah berumur ya, Mas ya? Kelihatan. Dari bulu sekilas saja udah tahu kulitnya ini sudah berumur atau belum. Iya, betul. Nah, paling terakhir ini apa, Mas? Jenis, Mas? Ini harganya belum, Mas. Oh, iya, kelupaan sampai berapa ya ini, Mas? 16.500. 16.500, teman-teman ya. Ini menarik. Di harga 16 bisa dapat simental kualitas premium, teman-teman. Iya. Satu yang paling terakhir ini di dalam kandang ini sudah laku satu plong. Ternyata sudah laku ya, laku ke suka apa ke Bekasi. Iya. Tinggal nunggu kirim ya. Iya, tunggu kiriman ini, tinggal nunggu pengiriman tetap minggu ini. Iya. Nah, bagi teman-teman Bekasi dan sekitarnya mungkin yang mau sekalian nitip di rute Jabar ya, Mas ya. Iya, minggu kan. Ini bisa langsung Jabri ya, nanti ya. Untuk harga bisa langsung nego ke Mas Rizandi, insya Allah tetap bisa goyang ya, Mas ya. Masih bisa nego. Nah, kalau teman-teman yang mau ngisi kandang skala besar disesuaikan dengan kebutuhan bisa nanti ke Mas Rizandi ya, Mas ya. Bisa. Mau bakalan, mau pedet, mau target Idul Adha tahun depan ya, Mas ya. Atau pegonan juga pegon siap. Ekonomis juga siap. Nah, nanti bisa kerjasama ke Mas Rizandi, insya Allah diredikan. Insya Allah amanah. Amanah minggu ini ataupun minggu depan. Kalau minggu ini misal belum ada barangnya, minggu depan bisa diredikan. Kalau misal minta sampel langsung Jabri aja ke Mas Rizandi, nanti disampelkan ya, Mas ya. Satu atau dua ekor contohnya seperti apa, harganya seberapa, nanti bisa diredikan. Kalau pagi ini, Mas, yang menurut jenengan paling super yang mana di dalam aja nih, di kandang ini? Paling super yang ini, yang cross ini. Yang ini ya? Iya. Nah, yang paling mantap. Pilihan Mas Rizandi di ini, teman-teman ya. Kalau di dalam kandang yang dipilih Mas Rizandi ini, karena satu menang tebal ya, Mas ya? Iya, menang tebal dong. Tebal, panjang dapat. Nah, ini bersih ini, teman-teman, nggak ada daging sisa. Dia keren nanti sampai jumbonya. Pantatannya dapat bulat ini. Ekorannya juga ya, ekoran pendek di atas tekik. Terus ini kaki juga kuat ya, Mas. Iya, kokoh. Kukunya tidak tipis. Nah, kalau kuku tipis biasanya udah kelihatan. Kelihatan agak memanjang, teman-teman. Dan ini dilihat-lihat di pilihannya Mas Rizandi, kukunya aman semua. Karena memang target jangka panjang di Mas Rizandi, rata-rata pembelinya peliharanya jangka panjang ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi diradikan barang yang memang kualitasnya tidak main-mainnya. Di sini masih satu itu, Mas, atau sudah terjual? Ini belum, masih ready. Ya, masih ready satu. Yang jos ini, Mas. Enggak kelihatan karena habis mandi dia jerum duduk ya istilahnya. Wah, ini warnanya juga marun pekat. Menarik ini, teman-teman. Bertanduk, Mas? Iya, bertanduk nih. Bertanduk. Usia 8 bulan. Ini ekornya yang menarik, Mas ya? Iya, merit sekali. Pendek sekali, teman-teman. Ekor pendek, kukunya bagus, iya, teka-teka. Tebel, yang menariknya tebel ya, Mas ya? Iya. Nah, kalau limosin kan identik dia kaki memang kecil ya, Mas ya? Iya. Tapi untuk mencari kuku yang tebel ini yang tidak mudah, agak susah nih, teman-teman. Satu lagi, gelambir pendek, teman-teman. Bodinya panjang. Warnanya masuk dong, marun. Masuk. Marun tapi kayak metalik gitu, Mas ya. Dia mantulkan cahaya ini, teman-teman. Ya, betul. Nah, mulutnya moncongnya ini sangat lebarnya pas gini kelihatan. Dari beberapa tadi memang di dalam ini kalau dibandingkan yang pilihan tadi masih masuk ini moncongnya, Mas ya. Cuman ini agak sapinya kurang dangak sedikit ya, Mas ya. Kurang dangak dikit. Kalau itu agak dangak, kalau ini kurang dangak, teman-teman.
istilahnya kepalanya kan agak tegak yang tadi, kalau ini enggak. Tapi biasanya nanti kalau di kandang yang tempat makannya lebih tinggi ya Mas ya, bisa mengikuti. Bisa mengikuti sampai besarnya dia lehernya agak naik. Nah, keuntungan kalau lehernya agak naik, leher betonnya cepat kelihatan ya Mas ya. Cepat ngisi, berbeda kalau palung pakannya terlalu rendah. Dia lama nanti ngisinya. Lama ngisinya teman-teman. Ini salah satu yang saya rasa top pilihan pagi ini teman-teman. Sampai berapa Mas yang ini? Ini 18.500. Oh, sesuai dengan kualitas barang ya Bang ya. Sesuai dengan tentunya barangnya. Sesuai dengan barangnya. Kalau barang bagus kok harga murah lah, malah tanda tanya ya, itu Mas. Tanya, kenapa ya, ini kok barang sebagus bisa ini murah. Bisa murah? Itu mesti dicari bukan kelebihannya tapi cacatnya teman-teman. Tapi kalau ini saya rasa malah orang lihat langsung seneng, tinggal nanti harganya bisa dinegokan. Bisa dinegokan. Dinegokan nih. Ini telinga juga kecil, bulunya lebat, teman-teman. Menarik ya. Ininya lebar. Sip, mantap sekali. Nah, bagi teman-teman yang mau main ke kandang, alamatnya di mana ini, Mas? Desa Betukan, Sumber Arum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya, Mas ya. Jawa Tengah. Nah, untuk pengiriman yang free ongkir pekan ini sampai mana, Mas? Ini sampai Sukabumi. Sukabumi. Pekan awal bulan ya, Mas ya. Iya, awal bulan ini free ongkir, teman-teman. Untuk wilayah selain itu bisa menyesuaikan ya Mas ya, tetap dibantu kirim tapi bisa menyesuaikan. Minimal 2 ekor langsung berangkat. Minimal 2 ekor langsung gas berangkat sesuai Sherlock ya Mas ya, menuju Sherlock sesuai kandangnya teman-teman. Nah, kita pamitan ke Mas Rizandi. Terima kasih Mas Rizandi. Oke, siap. Sudah diberikan waktunya dan juga informasi pedet yang menarik dan super-super. Bagi teman-teman yang berminat langsung aja japri ya. Nanti bisa diredikan sesuai permintaan teman-teman semuanya. Untuk harga masih bisa nego, masih bisa goyang, bisa disesuaikan kemampuan. Tinggal nanti barang seperti apa yang dicari, insya Allah disesuaikan dengan permintaan. Nah, bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel Teman Ngalit, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia sapi terbaru di wilayah Kabupaten Semarang, Magelang, dan juga Jawa Tengah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.